Balik pula lepas tu menteri menjawab. Terima kasih Datuk Pengerusi kena memberi balik pulau mengambil bahagian dalam pembahasan rang undang-undang Akta Penilai Pentadbir dan Ejen Hartanah 1981. Secara prinsipnya Timbalan Menteri balik pulau mengalu-alukan akta ini kerana punya kepentingan di kala pendekatan kerajaan dalam meliberalisasikan ekonomi negara. Saya rasa akta-akta ini penting, terutama sekali soalan yang pertama yang Mak Menteri mahu penjelasan ialah Menteri, saya mahu Menteri menjelaskan setakat hari ini berapa sebenarnya nilai hartanah ataupun land bank kerajaan Malaysia. Kerana pada pandangan saya Mak Menteri, akhirnya sekali nanti apabila kerja-kerja untuk tanggungjawab sosial public, apa ya, perumahan awam, mampu bilik dan sebagainya, antara perkara yang orang cari ialah ada tanah kerajaan tak? Ada tanah kerajaan tak? Itu biasa. Banyakkan tanggungjawab begitu, pemaju-pemaju swasta ni mencari jalan mudah sebegitu. Jadi saya rasa agak elok dikala kita mau mengukur keupayaan ekonomi negara, kerana saya yakin Menteri mungkin boleh setuju dengan saya, the best bank hari ini mungkin land bank pada pandangan saya. Jadi untuk tujuan itu, saya rasa Menteri telah menjelaskan dalam mula ini berapa nilai kita panggil hartanah kerajaan yang ada hari ini. Kerana kalau tidak ada, Mak Menteri, saya alu-alukan. Kerana rang undang-undang ini, terutama di dalam Seksyen 4 ini, antara lain memberi skop perkhidmatan penyelidikan yang boleh dibuat di bawah arahan ketua pengarah. Sebab itu di sini, Mak Menteri, saya ambil masa sedikit di sini, Menteri, kerana dalam penggal ini saya berulang-ulang kali bertanya soalan ini. Saya rasa mungkin ruang ini boleh diambil kesempatan ini, terutama sekali yang mengatakan menjalankan penyelidikan asas atau gunaan. Ya, Mak Menteri, banyak soalan-soalan saya tanya di sini, contohnya ya, di Perintah Perumahan Tempatan saya tanya mengenai kita panggil data apa pemilikan rumah, kerana kita mahu melihat so mana agenda perumahan yang sekarang ini pekan dengan agenda Perdana Menteri, agenda skim perumahan pertama. Dan saya rasa ini dibuat di atas, saya rasa ada tuntutan-tuntutan untuk memastikan rakyat Malaysia, terutama sekali mereka yang kurang berkemampuan, dan agenda-agenda strategik khusus terutama mereka orang-orang muda. Tetapi selagi mana kita tidak ada data-data ini, saya rasa agak sukar untuk kita merancang. Dan dalam hal ini saya tanya secara khusus setakat hari ini, nilai hartanah negara yang ada hari ini banyak mana? Dan mungkin Menteri boleh cakap secara khusus, mungkin Pulau Pinang ke? Kalau ada, kalau balik pulau mungkin, kerana saya tengok di Pulau Pinang itu antara kawasan yang mungkin yang belum lagi dibangunkan secara menyeluruh. Mungkin saya rasa balik pulau yang mewakili hampir lebih separuh daripada Pulau Pinang. Dan saya selaku ahli parlimen balik pulau, saya dengan tegas, saya rasa kalau saya dapat maklumat tersebut, berapa sebenarnya nilai hartanah kerajaan yang ada, kita akan cuba jadikan agenda apa dia ni, pemilik perumahan, terutama untuk mereka-mereka yang kurang mampu ini sebagai agenda utama. Itu memerlukan penyelidikan. Yang Mak Menteri, seterusnya saya juga mohon penjelasan Mak Menteri peringkat ini, kerana dikatakan di sini akta ini akan juga memberi kuasa kepada ketua pengarah untuk memberikan perkhidmatan nasihat atau perundingan. Ya, Mak Menteri, sekurang-kurangnya di Parlimen Balik Pulau, mungkin di tempat-tempat lain juga, pengalaman ketika saya berurusan di Kuala Lumpur dan Selangor, di Balik Pulau sekurang-kurangnya, Mak Menteri, apabila berlaku kes kes kita panggil pengusiran, antara perkara-perkara yang akan disentuh ialah berapa nilai yang sesuai untuk diberi sebagai pampasan. Jadi apabila perkara-perkara begitu berlaku, rakyat terutama sekali mereka yang kurang berkemampuan tidak punya kelebihan untuk mendapat perkhidmatan juru-juru nilai yang profesional, yang saya rasa di peringkat ini manakala kerajaan mengatakan punya ruang untuk memberi perkhidmatan ini, saya rasa sepatutnya kes-kes sebegini diberikan. Kerana pengalaman setakat hari ini seperti yang saya katakan dalam kenyataan akhbar saya semalam, ada dalam internet, saya khawatir bargaining power ataupun kuasa untuk berunding
orang kampung, terutama dalam kes-kes melibatkan pembelian hartanah oleh pihak swasta yang mahu mengusir mereka. Kadang-kadang mereka datang dengan nilai oleh swasta, nama-nama yang besar, saya tak sebut di sini, kata ini nilai yang sepatutnya, ini nilai yang sepatutnya. Tetapi kita tengok nilai kadang-kadang yang ditawarkan 20-30 ribu dan kita tahu nilai tersebut untuk mendapat gantian rumah yang selesa pun saya fikir amat meleset sekali. Jadi saya rasa dalam hal ini menteri mungkin di bawah apa yang dikatakan memberikan perkhidmatan dan nasihat atau perundingan, mungkin boleh menawarkan perkhidmatan ini, manakan ini ialah agenda kerajaan yang diperkuatkan dengan peruntukan statutory. Seterusnya, Mak Menteri, saya yakin Mak Menteri, dalam keadaan lain, orang kampung ni kadang-kadang dia sebenarnya apabila kita tinjau sebenarnya kaya, tetapi apabila kesedaran ataupun nasihat rundingan tidak diberikan, sejauh mana nilai hartanah itu sebenarnya mampu mengangkat ekonomi mereka, saya rasa mereka tak meletakkan agenda itu sebagai ketutupan. Bayangkan kalau melalui akta taksiran ini terdapat satu gerak kerja yang saya rasa intensif untuk kerajaan masuk ke kampung-kampung, ke luar-luar bandar terutamanya, kerana saya rasa di bandar-bandar ni dah banyak tanah yang telah dibangunkan, dan beritahu kepada orang kampung sebenarnya nilai hartanah kalau diuruskan dengan baik, tak kira harta pusaka, tak kira harta yang kita ada sekarang, saya rasa secara langsung dia akan memberi pemerkasaan ekonomi kepada individu-individu dan keluarga tersebut. Bayangkan, Mak Menteri, di balik pulau contohnya saya katakan di sini, banyak hartanah-hartanah yang bernilai tinggi, tetapi disebabkan kesedaran ataupun mungkin kekurangan dana untuk dapat khidmat-khidmat profesional untuk menguruskan harta tersebut, kadang kita tengok banyak hartanah-hartanah yang nilai tinggi itu tidak diuruskan dengan baik untuk tujuan pemerkasaan ekonomi mereka sendiri, apatah lagi untuk agenda-agenda perniagaan yang saya rasa ini dapat membantu mereka. Dan bank-bank kalau dia tahu nilai-nilai tersebut mereka yang tinggi, mereka boleh bantu. Seterusnya, Mak Menteri, saya juga ingin Mak Menteri menjelaskan di Dewan Yang Mulia ini, boleh tak kita, saya rasa soalan saya soalan mungkin soalan dasar, apabila kita mengandangkan tidak ada kawalan yang saya rasa secara dasarnya hari ini terhadap nilai hartanah ini, kerana kita menyantuni dasar pasaran bebas, tetapi saya rasa tiba masanya hari ini Yang Mak Menteri, kerana saya rasa Mak Menteri arif apa dikata market assess, kadang-kadang diharapkan pasaran untuk mengurus kepentingan ataupun kebudayaan-kebudayaan masyarakat ini, terutama agenda sosial ini, kadang-kadang buktinya tidak banyak, pasaran tidak banyak bukti, melainkan memang kita dikenali dengan agenda-agenda corporate social responsibility-nya dan sebagainya itu tinggi. Saya rasa menangkan tidak ada track record yang segitu tinggi di kalangan pemaju-pemaju. Saya rasa mungkin menteri boleh pertimbangkan, mungkin berdasarkan kajian, perlu ataupun tidak kita hari ini mengadakan satu dasar ataupun satu kawalan, terutama untuk tujuan-tujuan agenda-agenda sosial, agar nilai tanah ini tidak sampai membebankan. Yang Mak Menteri, hari ini saya katakan mungkin nilai hartanah di Pulau Pinang, terutama di pulau itu, mungkin tinggi, mungkin kalau keadaan itu melebihi nilai di Kuala Lumpur. Tetapi bayangkan masih lagi ramai rakyat-rakyat yang bekerja sebagai produksi pengeluaran kilang, bekerja sebagai petani, bekerja sebagai kita panggil nelayan, memang tak mampu. Dan kalau Yang Mak Menteri boleh bersetuju dengan saya, saya menggesa agar satu audit hartanah, audit hartanah dibuat supaya kita tahu sebenarnya apa yang diandaikan oleh kawan saya tadi itu tidak akan berlaku, apa yang dipanggil sebagai property bubbles ataupun spekulator. Yang Menteri, saya memberi fakta Yang Menteri dan mohon tindakan dan temui penjelasan. Saya pun pelik, kebanyakan projek perumahan di parlimen saya, sekurang-kurangnya saya tidak mendapat lain, kebanyakan semuanya habis laku, dijual, tetapi apabila kita tengok tak ada orang tinggal. Jadi saya takut ada agenda-agenda lain, manakan tadi kita pada hari yang sama berbahas mengenai money laundering dan sebagainya. Saya tidak mahu perkara itu berlaku. Yang lebih pentingkan kita pastikan selari dengan agenda ekonomi negara, milikkan rumah oleh
keluarga-keluarga itu dipastikan. Dan saya rasa itu dapat dilakukan kalau kita ada apa tadi dikatakan tadi nak tubuhkan apa, lembaga. Lembaga ini memberi agenda mengaudit hartanah-hartanah milikan hartanah ini dibuat dengan cepat mungkin. Dan akhir sekali saya ingin menyentuh sedikit mengenai isu di dalam agenda apa yang dipanggil sebagai Property Rights Index. Yang Mak Menteri, sebelum agenda Property Rights Index ini diangkat, memang perkara ini dianggap tidak amat penting, malah agenda-agenda lebih penting. Tetapi apabila ianya dilakukan oleh seorang ekonomis yang bernama Hernando de Soto di Peru itu, yang telah menjadikan agenda property rights sebagai agenda membasmi kemiskinan, kerana bagi dia apabila kita membantu rakyat mengetahui nilai-nilai hartanahnya itu, secara langsung dia mengeluarkan mereka daripada apa dia ni beban kemiskinan. Dan agenda tersebut telah diangkat hinggalah kepada agenda United Nations UNDP, yang mana diangkat pula oleh Madeleine Albright dan juga Hernando de Soto sendiri, dan sehinggalah dibawa satu agenda yang besar dengan izin Yang Mak Menteri, namanya Legal Empowerment for the Poor. Malangnya Yang Mak Menteri, saya dimaklumkan oleh teman di Suakam yang bahawa apabila UNDP mencadangkan agenda itu yang memberi akibat langsung kepada agenda kita panggil pemerkasaan melalui pendekatan hartanah, tetapi apabila dicadangkan kepada EPU bagi saya tak mahu kata menolak lah, tetapi hari ini tidak ada respon yang kuat. Jadi saya rasa dengan agenda tadi kata di bawah section memberi kuasa kepada ketua pengarah mewujudkan lembaga, menjalankan penyelidikan, perkhidmatan, nasihat, saya rasa saya menyokong terutama sekali mana-mana agenda melalui perundangan ini di dalam agenda memperkasakan apa dia ni hak hartanah rakyat, terutama sekali bagi mengeluarkan mereka daripada beban atau kemelut kemiskinan. Terima kasih Datuk Pengerusi.